kru saya Nilia. Iya kawan-kawan, jadi di sini terdapat makam dan makamnya ini adalah Gubernur Jenderal Peter Sungkuneng. Jadi saya lagi di tempat wayang. Jadi ini saya lagi melihat wayang-wayang di sini. Seperti yang di sini adalah wayang golek. Kita akan mulai kembali. Nah, di sini terdapat wayang-wayang si Pitung. Nah, kami sekarang lagi di lantai duanya dan ini terdapat wayang kulit. Dan ini ada satu tempat yang tertutup. Kita tidak bisa masuk. Ini ada suatu topeng wayang juga. Ini topeng wayang kan? Ini salah satu wayang yang terkenal, yaitu Pal Jaya Kelola. Bukan. Wayang yang sering dilihat yaitu Pal Jaya Jatra. Dan satu wayang ini gemuk banget gitu, sering dipakai di OVJ atau bagaimana. Nah, yang ini wayang kulit Surakarta. Gemuk ya wayang ini. Saya lagi berada di tempat suatu gamelan. Ini gamelan dari Sunda. Dan ini ada terdapat wayang juga. Nah, ini boneka wayang nih. Ini boneka wayang golek yang berasal dari wayang kanton atau Cina ya. Dan ada suatu boneka Polandia. Wah, seru sekali guys. Nah, ini ada salah satu topeng wayang Lonok Surakarta. Seperti tadi ada wayang Surakarta yang gemuk itu. Udah, minggu depan aja gua dapat banyak boneka. Ada seperti kayak unicorn, boneka Amerika. Bentuk kuda unicorn. Wah, ini sama sekali seperti zombie tempora. Ini dia wayang-wayang, mungkin ini wayang berasal dari Prancis nih. Sampai ada buaya. Nah, ini boneka wayang Prancis yang biasa. Saya baru lihat dia ada wayang seperti unyil gitu ya, emang unyil sih yang dipakai buat sandiwara acara TV Trans 7 si unyil. Nah, ini dia bagian unyil laptop si unyil, kita belajar bersama. Nah, ini laptop si unyil. Ini ada pemeran karakternya si Babejo nih, si burung. Gua mau jelasin ya. Kusro ya. Dan yang paling spesial toko utamanya yaitu Umi. Ini dapat banyak topeng wayang. Di museum wayang ini dibuka pada hari Selasa sampai Minggu, mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan hari liburnya adalah hari Senin atau hari libur nasional. Itu tutup. Harga tiket per orang mulai dari dewasa harganya 5.000 per orang, mahasiswa yaitu 3.000 per orang, dan pelajar yaitu 2.000 per orang. Apabila pelajar menunjukkan kartu identitas pelajar atau menggunakan seragam sekolah.
Gedung ini didirikan tahun 1640 sebagai gereja penduduk sipil Eropa dan tentara Belanda tanggal 14 Agustus 1636. Tanggal 17 September 1962 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia. Kemudian tanggal 23 Juni 1968 diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Tahun 1972 ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang melindungi Undang-Undang Monumen. Kemudian tanggal 13 Agustus 1975 diresmikan sebagai Gedung Museum Wayang. Gedung ini dibangun tahun 1912 dengan gaya arsitektur neo-renaissance. Sejak tahun 1975 gedung ini menjadi museum wayang. Di dalamnya terdapat makam pendiri kota Batavia, yaitu Jan Pieter Zoetkoen, wafat pada tahun 1929. Itu aja semuanya. Semoga bisa membuat kalian semua berbahagia dengan menonton video ini dan mendapat ilmu yang lebih dalam. Ngapain dari tadi? Oke, okay, goodbye. Terima kasih.